pembangunan jalan dan jembatan Kemiri di Depapre Jayapura sepanjang 24 km telah rampung pada Februari 2024 lalu. Adapun manfaat jalan dan jembatan Kemiri di Depapre seperti membantu aktivitas harian seperti ke sekolah, pasar, dan bekerja di arah kabupaten atau provinsi. Menghilangkan kekhawatiran pengguna jalan dalam hal keamanan berdampak pada pertambahan nilai ekonomi masyarakat. Akses lebih cepat menuju Sentani dan Jayapura. Jembatan ini menghubungkan Kampung Sabron Yaru, kemudian Dosai, Maribu itu ke arah kota. Jadi ini akses utama. Jadi setelah ini diperbaiki, kami terima kasih sekali karena masyarakat bisa lewat lalu lalang, aktivitas bisa lancar seperti itu. Jembatan sangat membantu sekali untuk kami punya aktivitas harian, mulai dari anak sekolah, orang tua ke pasar, sampai ya mungkin bekerja di arah kabupaten atau provinsi seperti itu. Halo, Bapak perempuan yang bisa ucapkan terima kasih banyak buat pemerintah. Bahwa tadinya kami sengsara dengan jalan dan Depapre yang begitu parah. Jadi sekarang jalan sudah jadi, Mama Nung sangat senang. Tadinya orang sakit yang segera antar ke rumah sakit. Orang masih khawatir dengan jalan, tapi sekarang tidak. Jadi untuk akses kami itu sangat luar biasa. Ikan, mau nelayan, mau petani, semua sudah sangat senang.